kelemahan yang paling gampang. Ada 5 kelemahan, perut, bahu, sama tangan. Ini banyak banget senjatanya nih. Ada roket, ada bom yang bercahaya ini. Nyawa lagi dia, sama-sama sekarat. Halo guys, kembali lagi sama gue di Hojuki Channel. Oke, hari ini gue mau lanjutin Crash Bandicoot-nya guys. Oke, kalau gitu sekarang kita udah sampai di tempat yang ke-4 guys. Ini dia, kita lagi di latar belakang Mesir nih kayaknya nih, lawan engine nanti kita, oke? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke, kalau udah, kita langsung masuk ke gamenya. Ini dia guys, tempatnya. Iya benar di Mesir nih guys, kita piramida. Oke, untung kita cek ada sesuatu di sini. Kita maju guys. Wah, ada dua jalan nih, yang mana yang benar? Kita ambil ke sini aja nih, sebelah kanan. Mudah-mudahan benar nih guys, insya Allah. Oke, nice. Wih, ada apaan itu? Peti mumi guys. Ada mumi musuhnya. Double. Dua kali serang guys. Wah, susah nih kayaknya nih. Dapat huka-huka. Lumayan. Oke, nice. Banyak jebakan guys di sini, hati-hati. Kita harus lebih waspada. Ada TNT. Oke. Ada musuh api, guys. Kita harus menghemat nyawa, guys. Nyawa kita habis kemarin banyak. Sisa berapa tuh nyawa kita? 3 udah. Oke, nice. Sejauh ini masih aman. Belum ada yang aneh-aneh. Mantap. Hop, awas kejepit. Tempatnya benar-benar menjebak banget nih. Ini kalau kita kena cahaya nih ada sesuatu nih. Waspada nih kita nih. Tuh kan. Untung gak kena guys. Gue ngeri banget ini. Nyawa kita soalnya tinggal 3 guys. Kejepit. Untung ada huka-huka. Kejepit kita guys. Mejret. Kalau enggak kita udah itu ambiar. Untung ada huka-huka. Oke, dapat 4. Mantap. Oke, nice. Banyak banget duri. Bahaya. Sabar, lebih baik sabar daripada kita kena. Sip. Ayo dong, dapat banyak apel. Biar dapat nyawa lagi nih, kalau 100. Ngeri. Ada 2 nih guys kotak-kotaknya. Kita harus lebih hati-hati. Gak kena. Licin sekali olinya. Oke. Banyak apel lumayan. Oke, nice, awas. Oke guys, selesai dikit lagi. Lumayan. Ada bonus guys, kita ambil dulu. Dah, gak apa-apa. Yang penting udah dapat sebagian. Untung cuma misi bonus. Kalau misi bonus gak ngurangin nyawa. Ya, mati guys. Oke guys, tadi gue kena lempar sama monyet. Ada monyet guys di sini. Kok aneh-aneh aja sih musuhnya. Eh.
Musuhnya aneh-aneh guys, udah mulai nongol. Males banget dah. Ada monyet-monyetan segala. Aduh, monyet lagi itu. Dah. Monyet semua guys, gila. Oke guys, kita udah ngelewatin para monyet. Emang dah monyet semua itu. Emang monyet kan itu tadi, kera. Oke, kita langsung masuk. Wih, bye bye Blimps. Kita naik pesawat. Oke. Widih, suruh ngapain nih? Menghancurkan 7 Zeppelin. Oke. Kita disuruh ngancurin Zeppelin guys. Sampai 7. Oke. 1 udah hancur. Oke, 2 guys. Darah kita ada 100%. Oke, dapat nyawa lumayan. Sepertinya sulit juga nih. Wih. Musuhnya ini ya. Iseng. Oke, nice. Darah. Oke, dapat dana guys. Oke, ada 4. Oh, menghindarnya kotak guys. Lama banget jalan pesawatnya. Mati guys, dari ulang lagi, langsung gue skip aja ya sampai 5. Oke guys, udah 5 lagi nih guys. Gila ini tempatnya, bisa juga guys gue udah ngulang-ngulang. Gila, satu lagi kelar. Ayo satu lagi, sip, menang guys. 7 Zeppelin. GG Gaming. Oke guys, kita udah ngelewatin misi pesawat. Susah juga ternyata. Tadi gua ngulang sekali guys. Cuman lama nembakin, makanya gua skip. Oke, kita lanjut misi ketiga. Oke, sekarang naik kapal. Tadi pesawat, sekarang kapal guys. Oke, nice. Oh, kalau ini insya Allah bisa lebih mudah guys. Seru nih. Gue suka nih misi yang kayak gini-gini. Lebih, ya lebih enak aja lah gitu. Gak terlalu menyiksa guys. Kayak kemarin tuh misi balapan, waduh. Susah banget ya kalau misi balapan. Semoga kita gak bertemu dengan misi balapan lagi nih. Sampai lawan raja terakhir. Gue males banget kalau misi balapan guys. Bikin apa ya? Bikin naik emosi, naik tensi. Aduh. Hati-hati guys, di sini ada inian. Ada orang jahat, bajak laut. Tadi gua kena sabet. Alhamdulillah dapat huka-huka. Aduh. Bahaya juga ya di sini. Ada bajak laut, guys. Tadi gua kena sabet. Tuh apa lagi ini, aduh. Untung ada huka-huka guys. Kalau enggak kita udah itu kalah tadi. Ada perompak di sini guys. Hati-hati, kapal kita bisa dirompak. Udah ada bom, ada bajak laut, ada ikan hiu tadi tuh. Tuh ada bajak laut lagi tuh. Bomnya sampai 3 coba itu kan.
Awas. Itu bajak laut ngapain ya? Itu bajak laut ngapain ya muter-muter situ? Checkpointnya masih jauh, guys. Bisa ngulang kita nih kalau ini. Aduh, ngeri juga ya tempatnya makin lama. Nyaris kena bom. Oke, guys. Tadi kita kena bom tuh. Gua ngulang dari awal lagi. Makanya gua skip tadi tuh. Bahaya, guys, ini beneran tempatnya. Banyak banget jebakan. Aduh, bajak laut lagi. Nyaris, guys, guys. Gua jadi panik. Beneran. Oke, udah dapat kristal nih, berarti udah mau kelar. Biasanya sih. Udah dong, selesai dong. Susah banget tempatnya, gila. Checkpoint, please. Oke, dapat checkpoint. Akhirnya tenang hati gua. Kalau dapat checkpoint lebih enak aja gitu bawaannya. Happy. Oke, ada hiu, ada bajak laut. Itu orang ngapain sih kayak gitu tuh? Muter-muter. Mempersulit hidup orang gitu loh. Ngapain coba itu orang ya? Oke, guys. Selesai. Oke. Sekarang kita lanjut misi keempat. Misi ke-19. Oke, tempatnya Futur Frenzy. Futur Frenzy. Kita udah mendekati markas engine, guys. Jadi engine itu semacam apa ya? Cyborg lah gitu. Kayak robot tapi setengahnya juga manusia, guys. Begitu engine. Dia salah satu musuh yang cukup sulit loh di serial Crash Bandicoot. Tempatnya aja kayak gini banget, futuristik, masa depan gitu kan. Dia termasuk kategori penjahat kesukaan gua, guys. Gua dulu suka banget sama antagonis engine. Soalnya apa ya, unik aja gitu, setengah robot setengah manusia. Anak buah Neo. Oke, nice. Widih, gile tempatnya. Enak juga nih. Masa depan. Oke, dapat checkpoint, guys, lumayan. Lebih tenang hati rasanya. Musim merosot kita. Ini dia, apaan ini musuhnya? Widih. Nggak bisa diserang, guys. Harus dilompatin. Oke, nice. Yep. Harus dijejek. Harus dijejek. Ini apa ini? Wah, gila sih tempatnya. Widih. Bandel ya. Gua udah tahu sekarang teknik-teknik tempat ini. Benar-benar menjebak. Harus hati-hati, guys. Banyak banget musuh-musuh yang hebat. Bukan kaleng-kaleng musuhnya. Wih, ada duri. Duri-duri dam-dam. Aduh. Untung checkpoint. Untung checkpoint ya, guys. Kena lo, kena lo, kena lo, kena lo. Jebret, meledak. Emang enak. Oke, naik lift. Dapat nyawa, lumayan. Waduh, ngapain?
Oke guys, gue udah balik lagi ke sini. Tadi gue skip, asli. Tadi gue jatuh guys di sini. Game over. Nyawa kita habis soalnya udah. Tadi gue skip, makanya gue ngulang dari awal level 4. Lama guys, sorry banget. Sorry ya, tangan-tangannya suruh rompat terus muter-muter susah. Checkpoint lagi. Oh, itu bisa diserang musuhnya. Oke. Susah. Susah habis. Ini apaan sih beneran dah? Gue ngeribet sama yang ini beneran. Nggak jelas banget. Pengen gue getok pala engine beneran. Musuh-musuhnya ini loh tidak jelas gitu musuh-musuhnya. Ya Allah, oke guys, hati-hati guys, ternyata walaupun dia udah nggak itu tetap bahaya guys. Gila sih tempatnya. Oke, untung udah menang. Oke, nice. Kita lanjut ke tempat kelima, guys. Tomb Raider. Waduh, di Mesir lagi dong. Ketemu monyet. Wah, bener, guys. Kita ada di Mesir lagi nih. Wah, dapat huka-huka nih kita. Lumayan. Ini apa nih? Oh, ini inian. Airnya bisa surut nanti. Surut terus pasang gitu guys. Ini musuhnya cara ngalahinnya harus dilompatin guys. Soalnya kalau nggak dilompatin ada durinya. Tuh kan, kenain muminya bukan kenain durinya. Ini airnya mesti kita cepet-cepet guys. Jangan sampai kita berada di air yang tinggi, bisa tenggelam kita. Kalau tenggelam kita mati. Ya iyalah mati lah, tenggelam gimana sih? Yah, huka-hukanya hilang. Ini gimana cara ngelewatinnya? Ada bonus. Alah, males gua. Wah, ini tempat emang gak beres guys. Aduh, ngeri guys ini. Ngeri, gila. Jebakannya banyak. Musuhnya susah-susah. Ada mumi gitu kan. Bisa tenggelam di air. Wih. Aduh, itu gimana cara ngelewatinnya? Oh, kena lu. Asli itu musuhnya enggak beres banget. Guys, beneran guys, gue benci banget di sini tempatnya. Engine bener-bener dah bikin gue emosi si engine. Liatin aja nih entah. Gue lawan nih dia. Dengan sepenuh hati gue lawan. Nyalis tenggelam. Checkpoint. Sorry guys, tadi gue jatuh. Gue kira bisa lompat ke situ langsung. Ya Allah, tempat ini benar-benar dah bikin panik guys. Oke guys, akhirnya nih kita udah mau selesai. Wow, di sini ada musuhnya si perisai nih. Kita harus hati-hati nih, lompat. Oke. Alhamdulillah. Ayo cepat terbang. Sip. Checkpoint. Alhamdulillah.
Okay, guys. Tadi udah dapat checkpoint kita ya. Lebih tenang sedikit perasaan. Oke. Di depan ada mumi. Oke. Selesai dong. Selesai dong, please. Belum juga selesai. Belum juga selesai, guys. Kapan nih tempat selesai? Gue udah bener-bener pengen cepat-cepat keluar dari sini tempat. Pas airnya meninggi itu bener-bener ngeri, guys. Sabar, tuh di depan udah ada finish tuh. Di depan udah finish tuh, jangan sampai kita mati. Mati konyol. Jangan sampai kita mati konyol. Oke. Selesai, guys. Kita lawan raja, guys. Kita bantai. Oke, guys. Kita udah sampai nih lawan raja keempat. Engine si robot setengah manusia. Langsung aja. Cyborg Engine. Kita ngelawannya enggak pakai si Crash. Pakainya Coco. Nah, kan susah banget ini, guys. Kita di pesawat berantemnya. Gila enggak sih? Di pesawat loh ini kita. Susah ngendaliinnya. Cara ngalahinnya kita serang bagian yang kuning-kuning. Kuning-kuning nyala gini. Kita serang yang bagian paling gampang dulu. Yang bagian perut dia nih. Kelemahan yang paling gampang. Ada 5 kelemahannya. Perut, bahu, sama tangan. Sip, yang perut udah hancur. Sekarang tinggal bahu sama tangan. Oke, bahunya udah hancur. Tinggal tangan nih, guys. Marem lu. Oke, bahunya udah hancur. Aduh, sakit banget. Awas. Belum hancur juga ya. Just lagi susah juga kuat. Padahal belum lawan Neo loh ini. Belum lawan Neo, gila sih. Sip. Wih. Dia berubah jadi pesawat, guys. Gila. Belum selesai ternyata perjuangan kita. Ini banyak banget senjatanya nih. Ada roket, ada bom yang bercahaya ini. Satu kena. Oke, satu udah kena, guys. Awas. Awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Oke, dua. Darah makin dikit. Darah makin dikit. Aduh, nyawa tinggal satu, guys. Oke. Tinggal satu roket ya. Oh, gila sih. Masa iya lu tembakin yang samping sama bawah? Susah dong. Oke. Udah mau buntung pesawatnya. Ah!
susah habis. Susah guys, tinggal satu nyawa lagi dia, sama-sama sekarat. Oke guys, akhirnya kalah juga manusia ini satu. Manusia apa robot sih dia sebetulnya? Kuat banget. Widih, dapat fruit basoka. Udahlah, gak tahu apaan itu. Menang guys, akhirnya. Gila. Susah banget. Engine satu ini ya. Udahlah, jangan banyak bicara Neo. Cukup. Sekarang tinggal lu yang gue lawan. Di next episode tapi ya guys, kita akan menghadapi raja terakhir, Neo Chortek. Wah, udah selesai guys. Akhirnya selesai juga kita melawan si robot satu ini. Robot atau manusia sih dia? Udahlah, lupakan. Tinggal lawan Neo guys. Nyawa kita sisa satu. Gimana nih besok kita lawan Neo ya? Penasaran kan? Gue juga penasaran guys. Waduh, ada misi balapan dong. Susah ini kayaknya. Ya udahlah guys, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Oke, see you next video guys. Bye bye.